Geger, apa yang baru saja dilakukan aliansi BRICS Plus menggemparkan seluruh dunia? Siapa yang sangka, di tengah-tengah gempita dunia yang penuh dengan gejolak politik dan isu-isu internasional yang bikin pusing, muncul sebuah aliansi yang bikin geger? Yap, BRICS Plus Yang dikutip dari situs resmi BRICS Portal Kini BRICS Plus memiliki 10 anggota Mewakili hampir 50% populasi dunia Dan lebih dari 25% PDB global Aliansi ini bukan sekedar kelompok negara biasa Mereka mendorong perlawanan yang sangat serius terhadap dominasi barat Bayangkan dengan segala inisiatifnya Seperti Bank Pembangunan Baru atau NDB Dan pengaturan cadangan kontingensi atau CRA BRICS Plus berupaya menyaingi IMF dan juga Bank Dunia. Lalu, tambahan produsen minyak dan gas utama seperti Arab Saudi dan Iran, serta negara-negara lain yang kaya sumber daya, menambah bobot kekuatan ekonomi BRICS Plus. BRICS Plus kini bukan hanya sekedar akronim, mereka telah bertransformasi menjadi kekuatan geopolitik yang tidak bisa diremehkan. Ekspansi anggota yang super cepat ini membuat mereka menguasai lebih dari seperempat ekonomi dunia dan hampir setengah populasi global. Istilah BRIC Pertama kali diciptakan oleh Jim O'Neill dari Goldman Sachs pada tahun 2001. Dia meramalkan bahwa Brazil, Rusia, India, dan China akan menjadi kekuatan yang menantang dominasi ekonomi G7. Pada tahun 2009, BRICS terbentuk dan banyak yang meragukan keberlanjutannya. Tapi lihat sekarang, mereka jadi simbol negara-negara Selatan global, bahkan lebih dari sekedar kelompok ekonomi. Hal ini tercermin dari pengaruh mereka yang semakin meningkat dalam berbagai forum internasional termasuk G20 Presiden Vladimir Putin ingin menciptakan kekuatan tandingan terhadap Barat dan saat beliau berdiskusi dengan Presiden Xi Jinping keduanya pun sepakat untuk memperkuat kerjasama demi keamanan global. Dalam pandangan mereka ini bukan hanya tentang ekonomi tapi juga soal keadilan dan kesetaraan internasional. KTT resmi pertama diadakan di Rusia pada tahun 2009 dan sejak saat itu BRICS bukan hanya sekedar soal ekonomi Ekonomi. Mereka bertransformasi menjadi kekuatan politik yang bikin banyak pihak di Barat mulai memperhitungkan. Dr. Stuart Patrick dari Carnegie Endowment for International Peace mengatakan. BRICS adalah kelompok anti-hegemoni di mana mereka lebih aktif menolak ketidakadilan ketimbang mendukung satu agenda tertentu. Teresa Fallon, seorang analis dari Pusat Studi Rusia Eropa Asia, mengatakan anggota BRICS adalah negara-negara yang merasa jenuh dengan tatanan internasional saat ini. Mereka ingin merasakan penurunan kekuasaan barat dan melihat Rusia serta China sebagai penggeraknya. Setelah krisis keuangan global pada tahun 2008, BRICS semakin me mengukuhkan eksistensinya. Mereka merasa, Sudah saatnya kita tunjukkan kekuatan kita. Dan mendirikan lembaga-lembaga multilateral seperti bank pembangunan baru dan juga pengaturan cadangan kontingensi. Ini bukan sekedar untuk bersaing dengan bank dunia ataupun IMF. Tetapi, untuk memberikan alternatif yang lebih baik bagi negara-negara berkembang. NDB yang fokus pada proyek-proyek energi bersih dan juga pembangunan sosial telah menyetujui lebih dari 32 miliar dolar Amerika untuk 96 proyek sejak berdiri pada tahun 2016 Ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Sementara itu, CRA berfungsi sebagai semacam asuransi bagi negara-negara anggota dalam menghadapi krisis mata uang Ini adalah langkah brilian, terutama bagi negara-negara yang sering tertekan oleh kekurangan likuiditas Lucunya, Konstantin Egert seorang pengamat dari Barat mengatakan bahwa ide-ide ambisius BRICS kadang terlihat seperti angan-angan alias tidak realistis. Dikutip dari situs resmi BRICS Portal pada tahun 2023 menjadi tahun penting bagi BRICS saat mereka membuka pintu untuk lima anggota baru yaitu Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Ekspansi ini bikin khawatir banyak pihak di barat tentang semakin terfragmentasinya dunia. Eli Wine dari International Crisis Group mengatakan, "Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. BRICS juga menunjukkan bahwa mereka bisa berperan dalam tatanan global. Mereka berusaha untuk tetap fleksibel dalam diplomasi, mencoba menghindari terjebak dalam blok-blok kaku. BRICS berupaya memajukan kepentingan negara-negara berkembang dan mereformasi tata kelola global melalui diplomasi yang konstruktif dan juga inklusif. Jadi, dampak BRICS Plus ini tidak main-main. Mereka punya potensi besar di sektor energi, jaringan perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan penambahan negara negara penghasil minyak besar seperti Iran dan Arab Saudi. BRICS Plus kini menguasai sekitar 43% dari total produksi minyak mentah dunia. Jangan lupakan juga BRICS Pay. Ini adalah sistem pembayaran alternatif yang dirancang untuk memungkinkan anggota BRICS buat melakukan transaksi lintas batas dengan lebih efisien dan tanpa perlu bergantung pada dolar Amerika yang selama ini mendominasi pasar global. Bayangkan jika BRICS Pay berhasil diimplementasikan secara luas, ini tidak hanya bisa merevolusi sistem keuangan global, tetapi juga memberikan lebih banyak kebebasan kepada negara-negara anggota dalam menjalankan perdagangan internasional mereka. Dengan sistem ini mereka dapat melakukan transaksi dalam mata uang lokal mereka yang pada gilirannya akan mengurangi biaya transaksi dan risiko nilai tukar, serta meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan mereka Dalam perjalanannya, banyak bisnis global harus beradaptasi dengan perkembangan ini agar tetap kompetitif dan juga relevan. Gunther Mayold dari German Institute for International and Security Affairs mengatakan, Kita tidak bisa lagi mengabaikan BRICS sebagai kekuatan kebijakan utama dalam perekonomian dunia. Dalam konteks ini, bisnis perlu memperhatikan dengan cermat landscape BRICS yang sedang berkembang dan juga menyesuaikan strategi mereka. Ini berarti melakukan riset mendalam tentang pasar-pasar baru, memahami kebutuhan dan kebiasaan perdagangan negara anggota, serta mengembangkan kemitraan strategis untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pendapat Amerika Serikat dan para sekutunya tentang BRICS Plus umumnya mencerminkan kekhawatiran dan penurunan optimisme terhadap pengaruh dominan mereka dalam ekonomi global. BRICS yang awalnya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan kini berkembang menjadi BRICS Plus dengan tambahan negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Mesir yang kemungkinan besar akan memperkuat posisi blok ini ini di masa depan. Amerika Serikat dan sekutunya, seperti yang tercermin dalam pernyataan dari Departemen Luar Negeri Amerika, cenderung meremehkan ekspansi BRICS Plus. Tapi mereka menyatakan bahwa setiap negara berhak memilih mitra dan juga kelompok yang ingin mereka ajak berasosiasi. Namun, di balik sikap diplomatis Amerika dan sekutunya, ada kekhawatiran yang timbul dari mereka bahwa BRICS Plus dapat menjadi pesaing serius bagi kekuatan ekonomi barat. Hal ini diperkuat oleh dominasi Rusia dan China yang terus meningkatkan pengaruhnya di pasar global. Rusia dengan ekspor gandum terbesar di dunia dan China yang menguasai sektor teknologi serta manufaktur memberikan dorongan besar bagi BRICS+. Secara ekonomi BRICS+ berpotensi mengancam dominasi G7 dengan proyeksi PDB yang hampir dua kali lipat dari Uni Eropa serta menguasai 60% cadangan gas dunia. Selain itu jumlah populasi anggota BRICS+ yang mencapai lebih dari 4,2 mil miliar jiwa yang dimana hampir setengah dari total penduduk dunia menjadikan blok ini semakin menarik bagi negara-negara lain yang ingin memperkuat posisi mereka dalam tatanan global. Namun, meskipun Amerika dan sekutunya menunjukkan sikap waspada dan kehati-hatian, mereka juga mengakui bahwa kerjasama dengan negara-negara BRICS tetap penting, terutama di forum multilateral seperti G20. Jadi, ketika aliansi BRICS terus berkembang dengan penambahan anggota baru dan dan inisiatif seperti BRICS Pay yang mulai diuji coba, dunia akan menyaksikan kemungkinan lahirnya tatanan global baru. Sistem pembayaran tersebut berpotensi menjadi alternatif yang menantang dominasi dolar Amerika dalam perdagangan internasional, mencerminkan aspirasi negara-negara BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang barat dan memperkuat kedaulatan finansial mereka. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan mengarah pada era di mana kekuatan global lebih terdistribusi? Cara merata dan melibatkan banyak aspek ekspansi BRICS yang kini mencakup lebih banyak negara dengan populasi gabungan hampir setengah dari total dunia menawarkan blok ini pengaruh yang sangat besar di sektor-sektor strategis seperti energi teknologi dan juga pangan akan menarik untuk dilihat apakah kehadiran BRICS Plus mampu menciptakan alternatif nyata bagi sistem ekonomi global yang didominasi oleh G7 atau sekedar menjadi platform regional dengan pengaruh terbatas yang pasti dunia sedang ber Gerak menuju periode multipolaritas, di mana pengaruh tidak lagi berpusat pada beberapa negara saja. Di tengah perubahan ini, kita menyaksikan bukan hanya transformasi struktural, tetapi juga bagaimana narasi kekuatan dan solidaritas global terus ditulis ulang. Dengan kata lain, ini adalah saat yang menentukan, tidak hanya bagi BRICS, tetapi juga bagi seluruh sistem internasional. Gimana pendapat kalian? Banjirin kolom komentar yuk! Kalau kamu suka video ini, klik like dan share. Ke teman-teman, biar makin viral, makasih sudah nonton.